Halo guys, balik lagi dengan gue Hasta, and gue nggak tahu ini video akan jadi kayak apa, dan gue juga nggak tahu gue mau memulai video ini dari mana gitu. Ada beberapa hal sebenarnya yang pengen gue omongin ke kalian, tapi biasanya kalau ada beberapa hal atau video-video seperti ini, biasanya gue plan dulu apa yang pengen gue omongin dari mulai sampai akhir kayak gitu. Tapi di video kali ini gue benar-benar nggak ada plan sama sekali, jadi gue nggak tahu ini video bakal amburadul. Omongannya bakal bolak-balik kayak gitu, jadi sorry banget karena gue nggak ngeplan sama sekali. Gue cuma hit tombol record kamera, habis itu hit tombol record mikrofon gue, udah that's it, gue duduk ngomong kayak gini. Oke, okay? So ada beberapa hal sebenarnya yang pengen gue omongin. Kalian tahu sendiri kalau gue beberapa hari ini, 3 hari kalau nggak salah, dari hari Minggu, sebenarnya sih dari hari Sabtu. Oke, okay, cuman hari Sabtu itu adalah video cadangan gue, jadi gue bisa upload 2. Tapi dari hari Minggu itu gue cuma upload 1 video. Hari Senin juga gue cuma 1 video. Hari Selasa nggak ada video sama sekali. Bener gak? Bener kan? Jadi gue kayak merasa capek banget guys. Seriously, gue benar-benar capek banget. Badan gue tuh benar-benar nggak fresh sama sekali. Setiap kali gue bangun tidur itu gue nggak ngerasain yang namanya fresh. Gue nggak ngerasain yang namanya kesegaran kayak gitu. Yang ada mata gue bengap gitu, capek gitu. Kalian tau lah, kalian ngerti lah, mungkin kalian pernah ngerasain seperti itu. Karena gue juga punya pekerjaan di sini, oke? Okay? Pekerjaan real, oke? Okay? Gue juga ada kerja di sini, dan itu benar-benar gue selalu ngedapetin yang namanya overtime. Buat kalian yang nggak tahu, overtime di sini itu adalah kayak kerja lembur, oke? Okay? Dan gue juga harus ngurusin YouTube, jadi sangat nggak mungkin banget kalau gue harus upload kayak 2 video. Jadi gue nggak tahu sih, gue nggak tahu kedepannya kayak gini apa enggak. Tapi gue harap sih enggak. Kalian doain aja enggak, oke? Okay? Tapi gue usahain untuk selalu upload 2 video gitu. Tapi dari jujur, dari hari Minggu kemarin itu benar-benar udah di batas limit gue. Benar-benar exhausted gue, benar-benar tingkat kecapean gue itu benar-benar udah limit banget guys, oke? Okay? Gue juga harus cari game baru, setiap harinya gue harus nyari game baru untuk kalian, dan itu susah, susah banget. Gue bukannya mau curhat ya di sini, gue bukan mau curhat, gue cuma pengen ngasih tahu apa yang terjadi sama gue gitu, jadi kalian tahu gitu, oke? Okay? So benar, hari Minggu itu, hari Sabtu itu, jujur dari hari Sabtu gue udah merasakan kayak what's happened? Kenapa dengan gue? Kok biasanya gue nggak begini? Tapi itu benar-benar kayaknya, oke, okay, ini udah tingkat limit gue. Benar-benar gue butuh istirahat banyak, oke, okay, dari hari Sabtu itu. Makanya hari Minggu gue cuma bilang di Instagram kalau gue cuma bisa upload 1 video. Buat kalian yang nggak follow ya, kalian nggak tahu. Tapi kalau yang ikutin Instagram, gue tahu kalau gue hari Sabtu sama Senin itu bakal upload 1 video. Dan hari Selasa itu benar-benar gue full tidur. Benar-benar seharian gue tidur. Itu gue ambil libur, terus gue tidur full, dan gue juga, ya pokoknya seharian kayak hibernasi lah. Benar-benar gue merasa capek banget guys. Oke? Okay? Gue gak tahu deh. Jangan salah sangka dulu, oke? Okay? Gue gak sakit. Oke? Okay? Sekali lagi gue bilang, gue gak sakit. Gue gak merasakan ada sakit sama sekali di dalam badan gue. Gue gak merasakan panas, demam, atau flu atau whatever lah itu. Pokoknya itu gue gak sakit sama sekali. Oke, okay, gue kemarin juga udah maksain untuk record. Tetap gue paksain untuk record guys, oke, okay? Dan hasilnya buruk banget. Gue merasa saat gue ngedit itu bukan kayak style gue banget saat itu. Jadi akhirnya gue delete aja footage-nya. Dan akhirnya hari Selasa gak ada video sama sekali. Bener-bener blong, kosong, oke, okay? I'm so sorry itu gua. Dan gue juga gak kasih pemberitahuan sama sekali. Dan gue cuman tidur aja itu seharian, gue gak buka HP, gue gak ngapa-ngapain, dan ya, yeah, I'm so sorry guys. Sebenarnya inti dari video ini tuh cuma ngasih tahu kondisi badan gue, tau gak? Gak, canda-canda, ada satu hal lagi yang pengen gue kasih tahu ke kalian, oke? Okay? Tahun lalu, tepat tanggal sekarang, 22 Februari, itu adalah video pertama dari channel kita ini, itu gue upload, oke? Okay? Video pertama, jadi hari ini tepat adalah 1 tahun dari channel kita ini. Oke, okay, so sebenarnya sih nggak tahun tanggal 22 Februari ya. Jauh sebelum dari tahun 2011 sih gue udah mulai upload video di YouTube. Cuman itu hanya untuk kayak kayak apa ya, koleksi semata gitu. Kayak gue main game online, terus gue record, terus gue upload. Hanya untuk kepribadian aja, koleksi doang. Dan tanggal 22 kemarin Februari tahun lalu 2016 itu tepat di mana gue mendedikasikan diri gue untuk serius dalam YouTube. Oke, okay, jadi hari ini adalah tepat 1 tahun dari channel ini. And sudah berapa ya? 496 ya? Apa 495? Nggak tahu deh, 496 apa 497, gue juga lupa.
497 video sih termasuk video ini kayaknya. Apa 496 termasuk video ini udah gue upload selama 1 tahun. Anggaplah 500 karena dikit lagi 500. Jadi intinya gue dalam 1 tahun ini gue udah ngupload sebanyak 500 video. Itu banyak. Itu banyak banget. Itu gak gampang loh. Oke, lu bayangin 500 video. Ngebuat 10 video aja capek. Nah, ini 500 dalam setahun. Oke. Jadi kayak punya rata-rata 1,5 video dalam satu hari. Rata-ratanya segitu ya kan. Satu tahun itu 365 hari. Jadi ya kurang lebih segitulah. Oke. Cukup bisa gua apresiasikan. Oke. Satu tahun 500 video. It's okay. Nggak buruk. Itu harus bangga gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih dari tanggal 22 itu gue belum begitu serius dari upload video. Oke, jadi seriusnya itu di bulan Februari, Maret, April, Mei apa Juni gitu. Antara dua bulan itu deh, Mei apa Juni. Gue juga rada lupa, itu gue baru serius banget dari situ. Gue upload dua video itu non-stop. Oke, buat kalian yang bingung, dua video, kalau kalian bayangin dua video buat dalam satu minggu sih ya gampang lah ngebuat dua video dalam satu minggu, tapi ini satu tahun. Oke, ya memang ada sih bolong-bolongnya, ada banyak juga gue bolong-bolongnya, tapi keseluruhan hampir konsisten banget gue ngupload dua video. Jadi mungkin kemarin itu adalah batas limit gue, benar-benar udah limit banget gue. Jadi gue cuma butuh istirahat doang. I'm so sorry. Gue harap sih hari ini ada dua video, karena habis ini gue pengen nge-record satu video lagi untuk besok, untuk nanti video jam 11, jam 5 gitu. Jam 5. Jadi gue harap sih gue bisa gitu. Gue harap ya supportnya dari kalian aja gitu. Dan thank you banget selama 1 tahun ini udah nemenin gue. Udah berapa sih? Gue juga lupa subscribers gue berapa. Berapa sih? 42 ribu. That's a lot. Oke, hampir setengah stadium bola itu. Lo tau gak? 42 ribu itu banyak banget selama 1 tahun. Thank you banget udah ngikutin gue. Thank you banget buat support kalian. Gue beneran gak ada kata-kata apa lagi selain thank you banget buat kalian yang udah ngebantu gue, ngebantu channel ini untuk nge-share video ini dan nge-like dan segala macamnya. Thank you banget guys. Oke, itu benar-benar it means a lot for me. Benar-benar sekali lagi gue selalu berinteraksi banget sama kalian. Banyak yang gue udah balas-balasin chatnya juga di Instagram atau di Facebook, atau nggak di komen juga, gue juga balas-balasin ke kalian. Gue senang berinteraksi dengan kalian, dan kalian memperlihatkan support kalian ke gue, itu gue benar-benar gue apresiasikan banget. Dan gue juga butuh waktu sekali lagi untuk cari-cari game baru, karena nggak gampang. Bulan ini benar-benar nggak banyak banget game baru, dan gue harus cari kayak game-game indie, game-game funny kayak yang kayak kemarin gitu, kayak Little Blacksmith atau segala macam yang sekali main itu susah banget, itu nggak gampang loh. Oke, karena sekalinya lo dapet game baru itu belum tentu masuk dengan style lo. Oke, nggak semua game itu bisa masuk dengan style cara gue ngebawain video. Oke, kayak gue misalnya lu suruh gue main Counter Strike kayak CSGO gitu, itu gimana gue ngekomen ya? Gue nggak bisa ngekomen video dari game-game model seperti itu. Oke, ada juga beberapa game yang gue nggak bisa komen kayak gitu sama sekali. Jadi ada beberapa style video yang benar-benar masuk sama style cara gue ngebawain gamenya itu, tapi ada juga game yang gue nggak bisa ngebawain kayak gitu. Jadi nggak semua game itu bisa kita mainin. Oke, buat kalian yang nggak tahu gitu. Jadi dalam memilih game itu juga susah, walaupun banyak game baru, banyak game lucu, banyak game-game free yang bisa gue mainin, tapi nggak semua bisa gue bawain sebagai untuk sebuah YouTube kayak gitu, untuk kepentingan YouTube gitu, maksudnya itu. Oke, susah banget, gue pengen nyari kata-kata itu doang harus mikir, lu tau nggak? Oke, jadi gue harap kalian ngerti. Oke, karena gue memprioritaskan untuk game-game baru, gue selalu memprioritaskan untuk game-game baru gitu untuk gue share ke kalian. Jadi kalian tahu ada game seperti ini, ada game seperti itu. Gue nggak nge-stuck sama satu game doang. Jadi jangan berharap gue bakal mainin game itu terus, karena kedepannya mungkin satu bulan lagi semua video bakal beda lagi, game-gamenya bakal beda lagi, new brand lagi, gamenya nggak bakal sama seperti yang kalian lihat sekarang kayak gitu. Itu yang pengen gue tunjukin di channel ini. Oke, okay? So gue harap kalian mendapatkan semua poin-poinnya. Oke, okay, poin-poinnya cuman gue butuh istirahat itu. Yang kedua, kita merayakan 1 tahun dari channel ini. Thank you banget yang udah nge-support gue sampai sejauh ini. And yang ketiga nggak ada. Oke, okay, jadi cuma 2 doang sebenarnya yang pengen gue omongin di sini. Gak jelas ya video ini, sorry banget. Kan gue udah bilang, video ini
gue nggak plan sama sekali, gak tertata rapi, sorry banget, oke? Okay? So yeah, I think that's it guys, oke? Okay? I'm gonna end this episode here guys, oke? Okay? Leave like guys, kalau kalian suka dengan video ini, and jangan lupa untuk dikasih komen guys, and I'll see you guys in the next video, bye bye. Ngepost sesuatu, ngepost video itu bukan hanya untuk kepuasan gue sendiri, tapi gue juga bisa nge-share ke kalian bisa nontonin juga, dan kalian juga